nanti makanan orang bule dah. Boleh ya. Sih kita ngoleh. Jadi ini ada oleh-oleh dari kita. Ya, terima kasih. Ya, wow. Jerman lo, Jerman. Ada apa teh? Bentar, bentar, A. Beda. Oh, beda. Masa dari Jerman ada teras. Terasi. Bentar. Dari tadi gue tuh gini, bau apa? Bau siapa? Bau terasi. Tahu gejrot, Nak. Tahu gejrot sama sirup pisang. Ini bumbunya tahu gejrotnya. Ini bawa dari Jerman nyampe sini jadi tahu gejrot apa bagaimana sih? Siapa dari Jerman? Ini dari mana ini? Ini kok olah-olahnya Cirebonan? Iya, kita dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Wong Cirebon. Wong Cirebon. Wong Cirebon. Wah, iya toh. Eh, kok bisa? Ini kok ada bule di Cirebon? Ya, ya baru datang. Cuman satu. Cuma satu. Iya juga sih. Cuma satu. Ini tuh sebetulnya keluarga viral. Namanya keluarga Vigus. Ya. Vio Agus. Oh, ya. Vio. Seperti apa sih viralnya? Oke, kita lihat ya. Nih, ya. Emang apa keluh kesah dari Viola? Emang apa? Kenapa? Apa? Ada keluh kesahnya apa? Kelukesan? Iya, iya, kelukesan tuh. Apa ya? Perasaan apa ya? Yeah. Gini, kamu di Indonesia sudah berapa lama? Oh, 2,5 tahun sekarang. 2,5 tahun. Sebelumnya tinggal di? Di Jerman. Di Jerman sekalian. Iya. Yeah. Sama Theo, Mikael juga. Tinggal di sana. Bedanya pas di Indonesia gimana? Wah, kuat. Banyak banget ya. Bedanya kalau kalau ya, Indonesia. Kali pertama lebih panas ya, jadi satu udara panas. Ya, terus, emang sekarang lagi panas-panasnya juga ya. Terus macet nih pengendara motor, edan, barbar, terus edan barbar, edan, terus orang-orang Indonesia suka di luar rumah pakai masih pijama. Iya pakai daster, pakai daster, pakai pijama keluar. Ya bedak-bedak buat anak-anak ini. Bedaknya belepotan putih. Iya, iya. Terus apa lagi? Terus kebanyakan jajan juga ya buat nih. Iya, 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 iya. Happy dong anak-anak. Nih, minta uang sih mama. Minta uang lagi. Jajan. Iya, iya, iya. Tapi Mikael sama Theo itu tinggal di Jermannya udah sempat berapa lama? Dari lahir. Ya, dia umur 10 bulan. Iya. Dan dia dari umur berapa tahun? Iya, dari lahir sampai umur 4 tahun di Jerman. Sampai umur 4 tahun. Berarti yang paling adaptasi di Indonesia siapa yang paling susah adaptasinya? Susah? Ya, yang paling gampang Mikael karena dia kan ke sini umur 10 bulan ya. Oke. Okay. Jadi langsung bisa bahasa Indonesia, cuman dia bahasa Jermannya agak susah. Dia paham bahasa Jerman tapi dia enggak bisa ngomong. Tapi kalau Theo? Theo masih ingat. Coba dong, coba. Theo, berhitung dong 1 sampai 10 bahasa Jerman ajarin kita. Coba. Eins. 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 And then? Zwei. Zwei. Terus? Drei. Dia ngomong gue tua loh barusan. Zwei. 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 Terus? Vier. Oh, sama sama Belanda juga 4, vier. Iya. Oh iya. Iya, iya, iya. Vier. Six, seven, eight, nine, ten, ten. Mereka tuh ketemunya gimana sih ceritanya? Ya ketemunya kita di kapal pesiar. Jadi saya kerja di kapal pesiar di bagian room attendant, housekeeping dan dia di spa. Di spanya? Terapis, ya. Spa terapis ya. Katanya kamu itu jadi idola di sana ya? Iya. Kembangnya di itu ya. Kamu paling cantik. Iya. 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 Gua demen nih cewek-cewek begini, gua demen. Iya. Gua demen cewek-cewek begini nih. Paling cantik. Iya. Secure gitu, cantik. Pede ya. Gitu. Katanya pas deketin saingannya banyak. Iya, banyak banget. Dari Filipina, orang India juga, terus orang Ukraina juga, Jerman juga ada. Kenapa kamu suka Agus?
Ya, kenapa saya suka Agus? Karena hari yang pertama dia pintar, ganteng, kecil, jadi tidak terlalu tinggi. Oh, sama. Apalagi ya, bisa masak, bisa ini karena dia housekeeping kan, jadi dia bisa ngepel, ya, bisa kamu suruh-suruh. Ya. Gitu juga kali. Iya. Emang gitu pasti. Iya. Oh gitu. Jadi akhirnya sekarang menikah sudah berapa lama? Apa? Merit. How long? 2016. 7 tahun kan? Iya. 7 yeah. tahun. 7 tahun. Wow, jadi tinggal tuh pernah di Jerman, pernah. Iya. Yeah. Sekarang di Indonesia. Iya. Yeah. Next mau kemana? Apa? Tetap di Indonesia? Tetap. Suka? Cinta Indonesia? Cinta Indonesia. Tuh, cinta Indonesia. Bagaimanapun, apapun. Ah. Kok kan suka bacain komen-komen? Iya. Katanya ada komentar-komentar. Ada komentar nih dari netizen. Kita baca komentar netizen ya. Positif, negatif, siap. Siap. Siap ya. Bacain, Po. Mana tuh? Gua enggak baca. Lampion, dilihat-lihat mirip Taylor Swift. Iya. Dikit. Semoga dipinjemin 100. Mbak Bule udah pinter bener deh lawakannya tuh katanya. Suka banget lihat kontennya kocak-kocak-kocak katanya. Iya bener. Jadi, aku juga suka loh. Ide-ide konten gitu yang lucu-lucu itu siapa? Ya. Wow. Ya, biasanya dia. Kreatif pisan euy. Itu share, tadi pakai gitu yang ya, kecubung kesiangan. Dan lagi nih, Mas pakai pelet apa itu bulenya nurut banget lagi katanya tuh. Baru sekali lihat konten di sini langsung jatuh hati, natural sekali aktingnya si Mbak Viola ini, cocok. Cocok. Jadi artis komedi, kontenmu sungguh-sungguh menghibur. Bagus. Jadi banyak positif ya komen-komennya. Iya. Ternyata positif semua, semuanya terhibur. Asik. Tapi cinta mah memang ya nggak tahu gimana munculnya ya. Iya. Tapi ini juga ternyata emang dasarnya kocak juga, emang kamu suka komedi? Iya. Iya. Iya, dan di awalnya sedikit susah karena bahasanya kan jadi beda, ya? Jokesnya di Indonesia sangat beda sama yang di Jerman. Iya, Jerman lebih ke ironi ya. Sarkastik. Sarkas ya. Oh kok di sana tuh? Oh iya. Iya. Aku suka komedi sarkas. Iya. Kan cari aku dong. Ini bawa apa Teteh? Ngomong-ngomong kocak. Ini kocak. Kocok. Kocak. Bisa dilihat ada apa di ya, dalam ini kan dan tolong diceritakan. Ya. Kita kasih juga dong. Boleh dong. Coba. Apa tolong itu? Dibuka. Wow. Apa itu? Oh ini. Lagi pakai. Teo. Oh. Jadi Teo. Lomba azan tuh Teo. Teo itu pernah ikutan lomba azan ya? Oh kemarin ya? Teo lomba azan virtual. Mm-mm. Cuman dia juara 4. Untuk provinsi Jawa Barat. Yeah. Okay. Jawa Barat. Teo. Aku mau dengar kamu azan tuh. Teo boleh, Teo. Sini. Ayo, Teo. Pakai pecinya, pakai pecinya. Eh, pecinya. Kayak orang ngerem. Bentar ya. Lo ganteng banget. Waduh. Gak apa-apa kegedean. Coba. Ini dia azan dari Teo. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh, Masya Allah. Cara bacanya bagus, oh. Tasi-tasinya itu benar. Iya. Keren, siapa yang ngajarin? Papa. Siapa yang ngajarin? Nah, karena tadi udah Teo-nya udah azan, sekarang kita buka puasa. Dari tadi kita udah ngegayem juga. Iya, udah ngegeranyem dari tadi. Seru banget, tepuk tangan dong buat Bu Gusti. Teo dan Mikael ya. Oke. Abis ini akan seru-seru lainnya ya. Jangan kemana-mana tetap di LBAP. Aduh, aku bahagia denganmu semua ceria. Iya, itu coba kalau haus. Kalau haus minum air, Ron Man. Nih, bisa goyang-goyang nih. Coba goyang-goyang. Di sini, Mika. Coba lihat. Ting-ting-ta-ting-ting. Ayo ampun. Ting-ting-ta-ting-ting. Oke, kita cinta goyang bareng di sini. Goyang bareng dong, ah. Oke, Anjas, terima kasih sudah kehadiran di sini. Happy wedding buat kalian ya. Langgeng, semuanya sakinah mawaddah warahmah ya, amin ya. Dan selamat untuk nanti pernikahan yang kedua dan ketiganya ya. Ya, pestanya. Di Bali dan juga di Italia. Bagus ya, terima kasih. Ditunggu konten-konten berikutnya ya. Makasih juga untuk paketnya di rumah. Pokoknya nonton terus FBF Senin sampai Jumat jam 09.00 pagi hanya di FBF Pagi. Dan ikuti kuisnya di Instagram FBF_